Oke guys, di video kali ini saya akan membagikan lagi config Magic Chess Mobile Legends ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video dari saya. Oke, langsung aja ya. Kalian download filenya, link ada di deskripsi. Jika sudah kalian download, lalu kalian cari bisa menggunakan Zerciver. Nah, kalian cari di mana? Nah, ini ya. Oke, jika sudah ketemu, lalu kalian klik, lalu kalian pilih ekstrak, lalu ke Android data, ke COM Mobile Legend, files, Dragon, asset. Nah, di sini ya. Kalian tempelkan di sini. Nah, kalian pilih ganti aja. Nah, ada passwordnya ya. Untuk password saya taruh di gameplay video, jadi jangan skip videonya karena passwordnya itu urut angkanya ya. Oke, jika sudah kalian masukkan passwordnya, lalu kalian tinggal klik oke. Nah, oke, kita tunggu saja. Oke, telah sukses ya. Jika sudah sukses menempelkan di sini, lalu kalian keluar dan buka Mobile Legends-nya. Oke guys, sudah masuk ke gamenya ya. Sebelum itu saya akan menjelaskan, jika kalian memakai config ini, maka kalau kalian melihat daftar hero seperti ini bakal menjadi ini, bulat-bulat seperti ini ya. Nah, ini semuanya bulat-bulat. Nah, tapi untuk di gameplay hero aman-aman aja, nggak bulat. Sekarang kita tes rank dulu. Oke, kita sudah masuk ke daftar pick hero. Nah, untuk grafik pun sama ya, heronya bulat-bulat. Pokoknya ini semua hero menjadi bulat-bulat saat kalian cek di daftar hero dan juga grafik, tetapi saat gameplaynya itu aman ya. Oke, kita sudah masuk ke gamenya. Bisa dilihat sini semuanya aman, gak bulat-bulat ya. Jadi itu kalau hero bulat-bulat itu cuman saat di daftar hero sama grafik doang. Kalau sudah masuk ke gamenya aman. Lihat, gak ada yang bulat-bulat, semuanya aman. Oke, okay guys, sekarang kita tes di mode Magic Chess ya. Nah, untuk mode Magic Chess juga sama, ininya apa nih, yang heronya juga bulat-bulat seperti ini ya. Tapi jika sudah masuk ke gamenya aman ya. Nah, kita sudah masuk ke gameplaynya di mode Magic Chess dan ini semua hero aman ya. Cuma di lobby doang bulat-bulat, tapi jika sudah masuk ke gameplaynya, heronya semua aman. Gak ada yang minus bulat-bulat. Won't let them down. I love the bad, but all you said.
With my head